Sekeras apapun kamu membela dirimu ketika dianggap salah, maka orang-orang akan berpikir kamu sedang membantah. Padahal kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri dari keegoisan sebuah pembelaan. Satu hal yang pasti, jangan pernah meminta untuk dibela oleh orang lain, bahkan orang terdekatmu sekalipun. Karena pembelaan yang sesungguhnya itu ada pada dirimu sendiri. Yang mampu mengerti situasimu itu hanya kamu sendiri. Bahkan membela diri sendiri saja masih dibilang membantah. Jika kamu berada di pihak yang benar, jangan sekali mengalah. Insya Allah, Allah ada. Dia akan memberi jalan yang terbaik.